Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Waalaikumsalam. TVmu yang cerdas mencerahkan. Kembali bersama saya Usman Yatim dalam acara Indonesia Jurnalis Forum. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia dalam munasnya menghadirkan Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi waktu di Surabaya meminta kepada Majelis Ulama dapat membangkitkan optimisme. Nah, optimisme apa? Ya, Pak Presiden Jokowi mengaitkan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang melemah. Nah, cerita tentang kondisi ekonomi Indonesia, pemirsa, dalam sepekan bahkan beberapa bulan terakhir, itu antara lain ditunjukkan dengan nilai rupiah yang terus merosot dibandingkan nilai dolar Amerika. Pekan terakhir itu sudah tembus ke angka 14.000. Nah, seperti apa sih kondisi ekonomi yang lemah dengan rupiah yang terus katanya terjun bebas begitu? Bersama saya sudah ada pertama Pak Alit Wiratmaja. Beliau adalah wartawan senior Antara yang juga sekarang posisinya adalah sebagai Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia. Selain Pak Alit, ada Pak Asikin, wartawan senior juga dari Radar Surabaya. Dan terakhir biasa, ini Pak Mustafa Narawardaya, Direktur IJF. Kita akan berbincang-bincang, pemirsa, dengan narasumber kita. Terutama ini saya mau minta dari Pak Alit nih, yang di Radio Republik Indonesia juga banyak mengomentari masalah ekonomi. Ini sebetulnya apa yang dipahami tentang nilai rupiah yang merosot, jeblok katanya, dikaitkan dengan perekonomian kita yang katanya juga ikut menjadi kondisinya, ada yang sampai mengatakan memprihatinkan ini, Pak. Ya, Pak Usman Yatim. Ya. Ini saya berbahagia bisa tampil di depan TV-mu. Ini luar biasa, saya kira masyarakat Indonesia benar kita harus optimis ya, bahwa menghadapi ketidakpastian ekonomi. Sebetulnya ketidakpastian ini adalah ekonomi global. Ya. Kalau kita tahu dalam sejarah terakhir ini, kurs nilai dolar Amerika memang lagi jaya, yang lagi meningkat begitu. Karena pertama tentu berkaitan dengan isu rencana The Fed atau Bank Sentral Amerika yang rencananya untuk menaikkan suku bunga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan devaluasi yuan. Itu yang di mana dua negara ini merupakan negara barang-barang eksportir kita juga banyak masuk ke negara-negara itu. Dan juga kita mengimpor juga dari mereka juga banyak juga. Nah, ini tentu berkaitan dengan ini menjadi isu global, ya, persoalan global yang tentu berdampak kepada negara kita Indonesia. Selain tentu berkaitan dengan ada istilahnya perang dingin antara Amerika dengan Rusia, itu juga menjadi sebuah persoalan. Nah, jangan sampai juga persoalan Malaysia, tetangga kita, yang juga terjadi masalah politik di dalam negerinya juga. Kondisi jangan sampai berimbas ke kita juga. Iya, ringgitnya nah, juga ya. Ini tentu bagaimana pemerintah, saya kira dengan kehadiran Presiden Jokowi di depan Majelis Ulama, tentu mengajak para ulama ini untuk optimis, membantu menenangkan kondisinya, gitu ya. Menenangkan masyarakat bahwa secara fundamental ekonomi kita ini saya kira masih sangat baik ya. Walaupun kita tetap harus waspada dan juga hati-hati, sehingga diperlukan percepatan. Menurut saya percepatan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, ya, baik kebijakan fiskal, moneter maupun kebijakan sektoral yang tentu harus menyentuh kepentingan rakyat. Nah, ini yang harus dijalankan bersama. Saya kira pemerintah tidak bisa sendiri, tapi juga tentu pemerintah, BI, OJK, dan juga DPR yang memang harus mensupport bagaimana kita bisa keluar dari persoalan ini, mempertahankan makroekonomi kita yang sudah baik,
ya, yang harus kita pertahankan. Walaupun terjadi pelemahan ya, pertumbuhan ekonomi ya. Sekarang kita kan melemah. Dari target pemerintah sebelumnya 5, sekian persen, menjadi sekarang ini kan 4,9. Diturunkan lagi jadi 4,7 sampai 5,1% ini ya, oleh ya. Bank Indonesia. Nah, ini kan sepertinya ada pesimisme ya mencapai target tadi, tapi saya kira anyway kita harus tetap optimis bahwa pertumbuhan ini akan tinggi. Kalau kita lihat atau bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain, saya kira dengan angka 4,7% itu juga jauh lebih tinggi ketimbang Singapura itu hanya 2, sekian persen kan. Amerika juga hanya sekitar 2, sekian persen pertumbuhan ekonominya. Jadi makro, saya kira ya. Ekonomi makronya ya. Jadi saya kira ini juga dan termasuk juga di sisi pertumbuhan ekonomi ini kita masih tinggi juga dibandingkan dengan baik itu India, Filipina ya, dan juga Tiongkok sendiri. Jadi saya kira kita sudah on the track untuk bagaimana sekarang ini meningkatkan ekonomi kita melalui, nah tentu melalui kebijakan-kebijakan yang saya sebutkan tadi. Kalau Pak Asikin nih, melihatnya seperti apa? Karena kan kalau dikatakan optimisme, tentu kan sebetulnya ada juga suasana yang pesimis. Ya. Terutama juga katanya ini berdampak kepada masyarakat bawah gitu ya. Harga-harga yang naik, apa, bagaimana nih Pak Asikin? Terima kasih kesempatannya. Kalau saya dari melihat dari sisi jurnalis Pak ya, sama juga kita sama-sama jurnalis. Memang persoalan ekonomi kita saat ini memang kan mengalami perlambatan ya. Diawali dengan tadi seperti Bapak bilang, seperti ada mulai kasus devaluasi yuan, terus membaiknya ekonomi Amerika yang sekarang juga masih ditunggu kan kenaikan suku bunga Fed. Ini kan berdampak ke kita dengan, ya kita tahu waktu akhir tahun itu kan rupiah masih di 12.500 lah, 12.450. Sekarang kan udah hampir 14.000, sudah merosot, udah terdepresiasi kan kita sekitar 12% Pak ya. Mungkin kalau Dari sisi... sudah 19% Pak? Sudah 19% malah ya, 19%. Dari sisi awam kan melihatnya, ini rupiah-dolar, kalau dari sisi realnya kan Pak, kalau kita melihat Pak ya, ini naiknya, melemahnya rupiah ini kan banyak dampaknya sekali ke kita, terutama kita sebagai negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain kan ada impor, ada apa, apalagi kita dari sisi BBM ini kan udah masuk net importer ya, artinya apa yang kita ekspor selama ini akhirnya tergerus dengan kebutuhan impor yang begitu besar. Di sisi lain juga kalau dampaknya ke masyarakat, kita melihat bahwa banyak produk-produk barang kita yang kita produksi masih mengandalkan produk-produk impor, dan itu kan kontribusinya sangat besar sekali terhadap biaya produksi. Kita ambil contoh aja lah, sekarang ini kan tempe ini kita kedelai masih banyak impor Pak ya, akhirnya karena impor dolar menguat, harga tempe naik kan karena kedelai naik. Pokok kita ya. Nah, di sisi yang saya amati juga di sisi pasar modal misalnya, itu kan indeks harga saham gabungan juga sekarang merosot cukup banyak juga Pak. Itu dari yang laporan. Semula itu kan mau optimisme sampai 5.000, sekarang posisi udah 4.300, 4.200. 4.200 malah. Terakhir kan dari laporan perusahaan-perusahaan emiten yang udah listed kan mereka melaporkan. Seperti bank, mereka kalau untung misal per quarter itu Pak, dalam laporannya itu bisa net profit itu bisa double digit Pak ya, net keuntungannya. Sekarang ini kan udah single digit, cuma seperti beberapa bank BUMN yang besar cuma untung 3%, 4%, artinya ekonomi ini menurun kan Pak ya. Menurun, ya. Seperti perusahaan retail juga yang dulu untung besar sekarang kan penjualannya ada yang drop 40%, bahkan yang retail-retail skala atas juga turun juga. Ini kan cerminan bahwa ekonomi kita bermasalah kan. Termasuk PHK juga nih Pak ya. Bukan ke depan. Artinya banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk apa yang dimau itu untuk menumbuhkan optimisme itu kan. Artinya hal-hal apa yang harus banyak hal-hal yang harus dilakukan pemerintah agar ekonomi ini kembali kepada tracknya sehingga kita bisa tumbuh sesuai dengan target-target yang seperti
digariskan dalam APBN, kalau menurut saya itu. Pak Mustofa? Ya, jadi kan begini, saya lihat di opini masyarakat, saya mengamati di jejaring sosial. Iya, iya. Ada Facebook, ada Twitter, itu menyambut permintaan Jokowi ini beragam. Ya. Ada pertanyaan sangat menarik bagi saya yang saya plototi, misalnya bagaimana mungkin ini kan tidak terlepas dari situasi politik sebenarnya. Sentimen negatif pasar itu tidak hanya soal ekonomi, tapi juga terkait dengan sikap-sikap politik Jokowi, langkah-langkah kabinet dan sebagainya. Inilah yang mempengaruhi sentimen negatif pasar. Kalau kemudian kita, masyarakat suruh optimis, bagaimana caranya gitu? Masyarakat kan tidak semua pengusaha, tidak semua pedagang, tidak semua terkait dengan ekonomi. Bagaimana cara kemudian menguatkan? Kan masyarakat ada guyon di Twitter itu. Rupiah itu sebenarnya menguat. Mengkhawatirkan, seperti itu kepanjangannya. Jadi kemudian ini pertanyaan besar. Nah Pak, coba dijelaskan, bagaimana cara masyarakat membuat ini optimis sementara mereka tidak terkait langsung ya? Mereka kan justru korban dampak dari ekonomi yang runtuh ini kan? Bagaimana Pak? Saya melihat bahwa memang situasi sampai di bawah tadi ya, jadi pengusaha tempe, tahu itu berdampak luar biasa. Pengrajin batik karena menggunakan impor cat dari luar negeri, dan juga pengrajin kulit itu juga impor ya, itu juga risau juga. Nah ini tentu artinya di grassroots kan, ini sudah UKM yang kita harapkan bangkit, tentu ada cost production yang tinggi di sana, sehingga artinya sekarang ini ya tentu apakah mengurangi produksinya dulu, mengerem dulu, jangan sampai bangkrut dulu juga ya. Nah tentu bagaimana caranya? Nah tentu pertama adalah yang saya ketahui usulan dari sejumlah pengusaha menengah ya dan kecil, di mana mereka ingin adanya semacam stimulus dari pemerintah. Ya, ada stimulus, kan ada pajak. Nah target pajak juga kan diminta naik juga sekarang ini kan. Bahkan istilah Gubernur BI itu ada reinventing lagi gitu ya istilah terhadap pajak ini juga. Nah tentu bahwa ada stimulus kepada pengusaha menengah ke bawah ini, yang kita harapkan juga mereka bagaimana tetap stabilitas usahanya bisa berjalan dengan baik gitu. Nah ini tentu kebijakan pemerintah yang ditunggu. Jadi jangan setelah adanya perombakan kabinet ekonomi kemarin, ya tentu kita harapkan ada perubahan yang cepat. Jadi jangan antar menteri terjadi persoalan. Nah itu juga kan rakyat melihat gitu loh. Nah, oke Pak Alif, menarik itu. Kayaknya pertanyaan Pak Mus kepada Pak Alif, saya kira Pak Asikin juga nanti bisa menjelaskan juga nih. Sebetulnya optimisme itu seperti apa gitu. Tapi pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TVMU, kembali ke acara IJF membincangkan seputar masalah ekonomi kita. Pak Asikin tadi ya. Pak Alit sudah menyampaikan resep gitu ya. Tapi masih perlu digali juga mengenai masalah sebetulnya persoalan ekonomi kita. Kan sebetulnya tidak hanya rupiah. Kita kan ada kritisi juga terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi.
sebelum dolar seperti sekarang kan, seperti kenaikan BBM dan segala macam gitu. Belum tadi Pak Mustofa juga mengaitkan kebijakan politik juga, dan hukum juga. Nah ini gimana nih Pak Sigin? Kalau saya melihat dari sisi ini ya, dari sisi apa, di ya seperti Pak Alit bilang bahwa memang pertanyaan Pak Mustofa cukup sangat pas sekali ya, bahwa memang ada di luar-luar ekonomi yang mempengaruhi kita. Nah, sekarang kan Pak Jokowi meminta untuk menumbuhkan optimisme ya. Saya pikir seluruh masyarakat juga ingin hidup bisa lebih baik ya. Bisa lebih maju. Nah, untuk mencapai itu kan dalam kondisi ini saya pikir banyak hal-hal yang harus dilakukan pemerintah. Seperti dulu program KUR sudah jalan dengan baik ya. Sekarang ini kan agak terhambat Pak program KUR, dan mulai saat ini sepertinya pemerintah mau memacu lagi peningkatan KUR, karena KUR itu memang walaupun nilainya tidak besar ya dari sisi laju apa kredit secara keseluruhan, tapi itu kan sangat menyentuh masyarakat kecil dan pemberiannya sangat fleksibel kan kepada pedagang, kepada petani, kepada nelayan. Artinya pemerintah harus lebih mendorong stimulus pemberian seperti KUR dengan tingkat bunga yang sangat bisa diterima kalangan bawah, pertama itu. Kedua juga saya menyoroti selama ini yang lagi isu, lagi rame ini soal penggunaan anggaran ini. Ini kan kita lihat bahwa minimnya penggunaan anggaran menyebabkan ekonomi tidak bergerak di bawah. Makanya saya setuju sekali dengan program pemerintah yang sekarang akan mendorong pemda-pemda ini untuk memanfaatkan anggaran yang sudah masuk di mereka. Karena kita tahu kalau anggaran itu bergerak, ekonomi masyarakat kan ada terbuka lapangan pekerja, sehingga ada penghasilan, daya beli meningkat, dan itu daya beli masyarakat di mana apa konsumsi rumah tangga itu kita harus sadar juga bahwa selama ini kan konsumsi rumah tangga itu sangat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita Pak, selain dari investasi dan mungkin dari ekspor impor ya. Artinya banyak hal-hal yang kalau menurut pandangan saya yang selama ini pemerintah belum bergerak secara apa ya, secara pas ya, secara on the track gitu ya, untuk meningkatkan apa-apa yang bisa mereka lakukan untuk mendukung ekonomi kita menghadapi tekanan ekonomi global yang sudah tidak bisa kita jaga, hindari, karena ini kan ekonomi dunia yang sudah mengglobal gitu. Ya, Pak Mus, tadi kan dikaitkan ini masalah politik ya, masalah yang mungkin non-ekonomi yang mempengaruhi kondisi ekonomi sekarang. Pak Mustofa sendiri melihatnya gitu, ini dari sosial kemasyarakatan juga, kondisinya itu bisa optimistis nggak kita untuk supaya ekonomi kita jangan melemah gitu? Saya kemarin barusan ketemu salah satu ketua fraksi ya dari salah satu partai. Beliau menceritakan begini, ya ini sepertinya adem situasi itu. Kalau presidennya bukan Jokowi mungkin ini akan terjadi misalkan ras atau apa, orang menukar dolar karena lagi tinggi-tingginya kan, bukan dan sebagainya. Tapi ini tampaknya adem ayem. Nah, beliau bercerita kepada saya, ini karena apa? Karena yang dulu tukang ras, dulu tukang demo, dulu tukang protes, dulu tukang turun jalan itu sekarang berkuasa. Jadi adem ayem saja gitu. Nah, ya? Jadi beliau cerita begitu. Nah kemudian saya mengatakan begini, apa mungkin dengan kondisi seperti ini kemudian akan bisa cepat merespon permintaan Pak Jokowi ini? Dalam kondisi seperti sekarang ini, rupiah kok tampaknya apa tidak akan dengan cepat untuk bergerak ke bawah. Soalnya 14.000, sekarang tadi sore sudah 14.054. Ada yang memprediksi ya, sampai Fed nanti kalau tidak mungkin bisa 16.000. Nah, nanti apa ini akan dijawab, misalkan dalam waktu 1 bulan ya, kemudian pergerakan terus naik, apa kemudian akan ada reshuffle lagi. Pada reshuffle ini nanti juga berpengaruh terhadap opini masyarakat, misalnya salah milih orang, ya, kemudian salah milih dari partai mana. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesan, kongkalingkong lain sebagainya, ini akan mempengaruhi opini masyarakat. Sebenarnya masyarakat sudah cukup optimis, tapi bagaimana caranya? Ini kan susah sekali. Nah, ini banyak katanya ketua fraksi tadi mengatakan, ini banyak orang memendam
Jadi sekarang nanti nunggu suatu momen yang tepat untuk mengadakan aksi. Saya khawatir aksi ini apa gitu. Karena kan ini sepertinya tidak ada oposisi kan saat ini. Padahal ini kan ada KIH, ada KMP. Tapi seolah-olah nggak ada. Soalnya KIH semua. Ini sepertinya menurut saya misterius. Rupiah anjlok, tapi seolah-olah nggak ada apapun. Saya malah mengerikan situasi seperti menurut saya. Ada apa sebenarnya seperti ini? Ya, tapi tadi mungkin Pak Alit bisa menginikan lagi. Kayaknya kan dengan optimisme, ini Gubernur Indonesia juga, Gubernur Bank Indonesia juga mengatakan ya, fundamental ekonomi kita kuat, sehat, walaupun tadi tapi kalau kita dengar pernyataan pejabat, memang gak aneh. Misalkan dulu dikatakan salah satu kementerian, Menteri Keuangan, justru semakin anjloknya rupiah, kita malah beruntung katanya. Lah itu kan lucu, dari mana logikanya? Iya, mungkin itu logikanya melihat satu sisi ya, beruntung adalah para importir yang beruntung. Importir pun sekarang ada yang rugi juga. Jadi importir yang beruntung adalah importir yang memang ya tentu yang menikmati dolar kan gitu, yang menikmati dolar. Nah, eksportir yang beruntung. Eksportir. Terbalik saya. Jadi kembali ke ini soal politik. Saya kira memang jangan sampai ini seperti api dalam sekam, gitu ya. Nah, artinya tenang, kayak air tenang nanti menghanyutkan. Nah, ini yang bahaya memang. Dan tentu kita harus optimis begini. Saya melihat ini kan pilkada serentak kan segera. Akhir tahun ini. Desember. Nah, tentu di dalam pilkada serentak ini perputaran uang itu kan tinggi ke rakyat kan. Nah itu satu. Kedua adalah penyerapan anggaran biasanya di akhir tahun. Itu numpuk di situ. Penyerapan anggaran. Nah yang DKI katanya sampai kemarin ini kecil sekali. Baru 20%. 25%. Ya. Mungkin ketakutan pejabat di bawah itu ya, karena KPK. Gitu kan? Nah, persoalan ketakutan dari pelaksana lelang, dari ULP yang ada, ini juga salah satu faktor ya, penyerapan anggaran itu menjadi kecil. Walaupun sekarang ada kebijakan pemerintah, anggaran tahun 2016 sudah bisa dimulai lelangnya di 2015 untuk percepatan. Nah, ini kan langkah maju juga. Tapi mau nggak dijalankan, ini juga persoalan kan, persoalan. Nah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini sama sekarang nih kondisinya, hampir sama kondisinya. Jadi ada ketakutan psikologis yang terjadi ketika menjalankan APBN ini, yang diharapkan adalah dengan beredarnya uang banyak di rakyat melalui apakah pembangunan jalan, pembangunan jembatan, ya kan? Pembangunan tol dan sebagainya. Nah, ini kan memang diharapkan adalah bagaimana uang di rakyat itu menjadi lebih banyak sehingga kaitan dengan depresiasi rupiah ini menjadi bisa kita tahan pada level berapa? Target pemerintah kan 13.400 ya, 13.400. Kalau di APBN. Nah, ini angka ini kan angka sudah tinggi juga sebetulnya. Nah, kalau dikaitkan dengan harga minyak misalnya kan ini masih ada subsidi juga. Nah, apalagi para ekonom juga melihat, memproyeksikan di tahun ini atau di bulan ini, itu targetnya 15.000 per satu dolar, ya kan? Sekarang udah 14.000 lebih tembus kan. Nah, artinya bahwa proyeksi-proyeksi dari para ekonomi ini juga perlu disamakan visinya gitu. Jadi ini bilang A, ini bilang B, ini kan membingung rakyat juga kan. Cuman anehnya, sampai hari ini gak seperti tahun 98. Sekarang ini pengamat ekonomi gak ada yang berbicara. Ini yang saya lihat. Anehnya, tidak pernah ada. Saya lihat kemana mereka itu. Lagi sembunyi, saya kira. Ya, nah, saya melihat begini juga. Pak Usman Yatim, Pak Mustafa, Pak Asikin ya. Kalau saya baca ekspor-impor kita ya, berdasarkan data BPS ya, yang terakhir. Dalam 7 bulan ini, ya Januari sampai Juli, itu ekspor kita 89, sekian miliar dolar. Impor kita 84, sekian dolar. Nah, dua-duanya turun ini. Ekspor itu turun sekitar 19%, impor turun sekitar 12% gitu, dibandingkan periode yang jadi sama. Jadi ekspor lebih banyak turunnya daripada impor? Ya, nah ini tentu ketika kita melihat data ini kita kan harus bicara data kan. Iya, betul. Ya. Ketika datanya salah, kebijakannya juga akan salah kan? Nah, sehingga
Menteri Menko Ekonomi sekarang ya silahkan dihitung yang benar. Data yang benar seperti apa. Gitu. Nah, dihitung sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan itu benar. Jadi jangan mengarahkan ke isu yang lain gitu kan. Jadi persoalan ekonomi harus diselesaikan dulu. Hmm. Reshuffle ini kan tujuannya adalah untuk memperbaiki ekonomi kita. Jadi saya kira pasang lagi baru, kabinet baru lagi, saya kira itu tidak mendidik rakyat itu. Hmm. Saya kira harus diberi PR, saya kira tegas Jokowi akan melihat, menilai seluruh anggota kabinetnya, siapa yang memang unperform ya tentu akan diganti kan. Iya. Hmm. Nah, tapi kan sebaiknya ketika memilih ini kan sudah harus pas dong. Ya. Jangan sampai ada pergantian lagi kan gitu kan. Nah, karena Mustafa menyinggung itu, saya sedikit. Nah, tentu bagaimana apa pengalihan isu ini juga harus dijaga juga kan. Kita melihat media ini kadang-kadang kan mau isu apa dilemparkan, tat adalah karena persoalan ini mau diangkat, ini diangkat. Nah, ini kan. Jadi wah ini media A membela ke sini, media B bela ke sini kan. TV-mu kan jelas di tengah-tengah kan. Sama dengan kami RRI, saya kira kita independen kan. Tapi netral. Tadi dipleset ke sama Pak Mustafa, mengkhawatirkan gimana Pak? Menguatirkan. Kan, saya kira banyak plesetan di media sosial sekarang ini. Segala macam ya. Dengan gambarnya, dengan karikaturnya, kayak gitu. Istilah-istilah. Angka-angka 14.000 itu banyak sekali. Itu anggap sebagai hiburan lah. Di tengah-tengah situasi begini kan, kita tetap harus happy kan. Harus senyum. Nah, kalau istilah Jawa kan, mangan ora mangan, yang mending ngumpul. Nah, ini juga melemahkan bangsa kita. Karena tidak mau optimis gitu. Pemirsa TVMU menarik perbincangan kita. Nanti juga kita akan singgung karena mantan Presiden SBY juga sudah mengingatkan Presiden Jokowi. Tapi pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa TVMU kembali ke acara IJF tentang masalah seputar ekonomi. Pak Asikin, kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Alit. Tapi ini sebetulnya saya mau tentang kondisi perekonomian kita. Pak SBY, Ketua Umum Partai Demokrat yang 10 tahun menjabat sebagai presiden, itu lewat Twitternya juga memberi semacam panasehat atau warning gitu. Sampai beliau mengusulkan ada semacam apa krisis center gitu kan. Artinya ini kan memang persoalan serius gitu. Nah, kalau dari kacamata ini pers media ya, itu peringatan-peringatan yang disampaikan itu apalagi semacam kita tahu Pak SBY dengan pengalaman 10 tahun gitu. Itu gimana Pak Asikin? Terima kasih. Kalau saya melihat sih ya Pak SBY ini kan 10 tahun memerintah. Pernah mengalami juga krisis di 2008, langkah-langkah dia yang lakukan dan itu kan saya melihat dari sisi jurnalis ya, saya melihat mengikuti juga ya perkembangan waktu itu rupiah gonjang-ganjing, terus ekspor merorot dan segala macam yang membuat perlambatan ekonomi juga waktu itu. Dan langkah-langkahnya pun terbukti juga cukup efektif ya, walaupun di sisi lain banyak yang akhirnya dipolitisasi segala macam yang sekarang juga masih berkembang. Saya pikir itu cukup bagus ya untuk mengingatkan pemerintah bahwa memberikan warning lah paling enggak apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini agar jangan sekedar menumbuhkan optimisme aja
apa langkah-langkah juga harus dilakukan juga yang seperti kita sebutkan tadi bahwa pemerintah ya harus bekerja dan bekerja itu sebagaimana slogannya ya artinya ketegasan itu dari pemimpin saya pikir sangat penting ya ketegasan bukan arti dalam arti apa yang kebijakan-kebijakan apa yang dirumuskan harus dilakukan dengan konsisten seperti penegakan hukum juga karena itu kan terkait dengan trust dari pelaku pasar trust dari masyarakat. Kita tahu kan sekarang rupiah ini kan terus melemah juga salah satu faktornya kan kepercayaan ya. Itu di mana banyak hal-hal yang sebenarnya harus dilakukan tidak banyak masyarakat dan pelaku usaha melihat pemerintah sepertinya tidak greget dalam melakukan banyak kebijakan seperti yang saya sebutkan tadi seperti bagaimana arus modal itu bisa merata ke masyarakat sehingga menumbuhkan memajukan dunia usaha seperti KUR. Contoh satu soal apa yang dilakukan pemerintah yang cukup saya nilai cukup memberi apresiasi adalah program sejuta rumah. Itu kan benar-benar dikuatkan di Kementerian PU dan didukung dunia usaha. Dan hasilnya pun cukup bagus kan. Apa yang diberikan pemerintah dalam subsidi untuk LPPP, subsidi bunga itu kan sudah terserap semua. Artinya target pemerintah 1 juta itu kan sudah terrealisasi 400 ribu. Artinya program bergerak kan, ada lapangan usaha, ada pekerjaan, ada dunia usaha bergerak, masyarakat dapat penghasilan sehingga menggerakkan ekonomi. Jadi kalau saya melihat bahwa pemerintah ini harus lebih bekerja keras dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Caranya ya apa yang dimaui rakyat harus dilihat. Stimulus itu yang seperti Pak bilang bahwa pemberian stimulus itu harus bisa dilakukan lebih masif sehingga bisa menggerakkan ekonomi. Sehingga kekhawatiran kita dari pelemahan rupiah saat ini bisa teredam dengan menguatnya ekonomi di dalam negeri. Bahwa kita tahu juga kan bahwa UKM itu kan sebenarnya sebagai sumber dari untuk melawan kekuatan-kekuatan ekonomi saat ekonomi kita sedang melemah. Itu pandang saya. Pak Mus, ini menarik tadi itu ya, api dalam sekam gitu. Sebetulnya kalau menurut ini pengamatan ya di masyarakat gitu, seberapa resah sih masyarakat dengan kondisi ini kita nggak melihat rupiahnya ya, tapi perekonomian sejak Presiden Jokowi memimpin kan banyak hal-hal yang sebetulnya dari awal Jokowi sendiri mewarning saya siap tidak populer. Ketika Rizal Ramli dimasukkan ke kabinet baru, itu kan harapan masyarakat wah ini mungkin ekonomi akan tumbuh kemudian akan positif. Sentimen masyarakat, tetapi kan persoalannya ketika beliau masuk baru sehari berkelahi dengan Wapres. Ini kemudian masyarakat itu nggak percaya jadinya ini sebenarnya ini akal-akalan politik atau ini sebenarnya rekayasa kasus pencitraan. Ini benar-benar Rizal Ramli berkelahi apa tidak? Ini kan langkah politik tadi. Yang kedua, ini kan pembisik-pembisik tim ekonomi Pak Jokowi ini saya nggak tahu siapa. Coba bayangkan Pak Jokowi berteriak pada ulang tahun 70 Indonesia Merdeka. Tagline-nya adalah ayo kerja. Tapi di sisi lain banyak perusahaan yang memecat karyawannya ribuan orang. Kemudian gimana cara mau yang korban-korban ini kerjanya bagaimana? Yeah. Maksud saya beberapa kali langkah-langkah Pak Presiden ini kadang-kadang seperti tidak klop dengan fakta yang ada di masyarakat, dengan realitas yang ada di masyarakat. Nah sehingga kadang-kadang masyarakat ini saya lihat ya, mereka kemudian tadi soal kepercayaan tadi menjadi turun. Selama ini nggak pernah menyalahkan tim kita. Misalkan Pak Jokowi ini karena tim kita kurang bagus jadi rupiah kita terpuruk, nggak pernah. Biasanya kan negara Yunani yang salah. Terus persengketaan Korea Utara dan Selatan yang salah menyebabkan kita ini rupiah terpuruk. Terus kemudian ekonomi global, sepertinya penyebabnya itu eksternal semua. Tetapi kalau penyebab eksternal semua, kenapa ada reshuffle kabinet misalkan? Ini kan masyarakat udah pinter-pinter semua sebenarnya sekarang. Inilah yang kemudian masyarakat ini memunculkan sikap-sikap yang ini sebenarnya tidak teratur, kurang disiplin dan kurang bagus, kurang solid menurut mereka. Solid. Ini harus kita sikapi. Jadi artinya kritik terhadap pemerintahan Jokowi seharusnya perlu ada juga. Gitu. Perlu ada. Otokritik itu perlu. Otokritik perlu. Ini kalau nggak ada begitu, kita nggak akan sakit. Harus ada obat di situ. Jadi
jangan sampai dikatakan bahwa karena faktor eksternal, ya. Ini semua internal nih jalannya mulus. Ya, mulus, seolah-olah padahal begitu. Banyak persoalan yang sebetulnya. Api dalam sekam tadi yang saya khawatirkan, kalau itu caranya seperti itu. Mungkin Pak Alit bisa melihat, Pak Alit, dari segi kebijakan pemerintah gitu. Iya, Pak Usman, menarik memang kita lihat tadi yang dijelaskan Pak Mustafa, Pak Sikin ya, bahwa faktor trust rakyat ini kan harus dibangkitkan ya. Ketika para pemimpinnya seperti itu, nah ini kan pemimpin itu kan teladan ya, guru kita semua gitu. Nah tentu mereka di dalam menjalankan pemerintahan ini memang harus menjadi contoh. Nah sehingga kita harapkan bagaimana para pemimpin ini menjadi contoh. Nah ketika dia menjadi contoh, maka kebijakannya pun harus pro rakyat gitu. Seperti yang memang dijanjikan Pak Jokowi adalah yang memang pro rakyat, pro wong cilik gitu dengan PDIP-nya kan. Dan tentu wong cilik ini yang memang harus diperjuangkan. Nah sehingga bagaimana tadi persoalan stimulus tadi, persoalan ada berbagai kartu tadi yang juga akan itu kan bagian dari untuk perjuangan kepada wong-wong cilik tadi. Nah tentu kebijakan yang pro kepada rakyat, yang pro kepada produksi dalam negeri. Aku cinta produksi dalam negeri. Kan gitu pernah dulu kan, zaman Pak Harto pun ada juga itu disebutkan ya. Ya aku cinta produk dalam negeri. Nah ini kita bangkitkan lagi. Karena jangan sampai kita ini kan semua barang-barang impor yang kita sukai ya. Jadi barang dalam negeri kita abaikan. Nah ini sebenarnya potensi pasar kita. Ya. Negara kita ini seharusnya menjadi negara produsen. Ya itu yang diminta Presiden Jokowi. Jangan menjadi negara konsumen. Konsumerisme kita ini tinggi sekali kan. Dikit-dikit nggak punya duit udah nyicil. Cicil apa motornya juga dari luar negeri kan gitu kan. Nah artinya bahwa ini kan apa capital, perputaran capital di rakyat ini itu habis untuk mencicil. Lari uangnya keluar kan banyak. Nah ini saya kira bagaimana sekarang rakyat yang bisa mendapatkan uangnya langsung kan. Ini kan Indonesia ini sampai sekarang ini masih sleeping giant ini. Kalau dulu SMK, ya, SMK tidur. Pak, SMK dulu bisa diproduksi di Indonesia. Nah, ini sebagai contoh tuh, produksi mobil sendiri, dibeli masyarakat sendiri. Iya. Seperti itu juga Nortanio dulu, bisa membuat pesawat sendiri. Sayangnya berhenti, nggak tahu kenapa itu. Padahal negara kita kan kita ingin sebagai negara yang mandiri kan. Mandiri di atas kaki sendiri. Konsep Bung Karno juga kan sama. Iya, betul. Ya. Kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ya. Ini ayo, ya jangan baru ada istilah tongkat aja ditanam di Indonesia bisa tumbuh kan? Wah jadi manja kita. Ya, kita sebagai bangsa yang manja jadinya. Coba lihat Jepang, coba lihat Australia, tanahnya yang apa tandus, gersang, gurun, ya kan? Dia bisa hidup, bisa maju. Korea juga bisa maju. Kenapa? Karena punya semangat. Yang namanya kalau Jepang itu kan semangat Bushido. Ya, tidak mengenal menyerah untuk membangun bangsanya. Ya, kita punya flag carrier merah putih, kita punya NKRI, punya Bhinneka Tunggal Ika. Ayo. Dengan kekuatan-kekuatan ini kita bangun bangsa kita untuk menjadi bangsa yang maju. Ya. Karena apapun ditanam tadi kan tumbuh kan? Iya. Nah, masa buah kita impor? Ya, ada buah Malang, buah Malang, buah apel dari Malang ini misalnya. Contoh, apel aja ada apel impor. Kita bisa. Nah, bagaimana memperbaiki produksi pertanian kita, produksi perkebunan kita yang memiliki kualitas ekspor tentu ya. Karena kan barang ekspor ini kan bagaimana buah-buahan kita bisa diekspor. Ya. Harus memenuhi syarat-syarat ekspor. Ini tata niaga ekspor produk sektor real kita yang belum tertangani dengan baik. Ya, tata niaganya seperti apa? Ketika ada musim apa? Musim durian, berlimpah duriannya banyak. Murahnya. Murah. Ketika musim rambutan, berlimpah rambutan, murah. Padahal ketika bermusim tadi kan bisa dijadikan buah kaleng, diawetkan jadi apa? Itu sudah mulai memang sekarang nih ada. Cuman inilah yang harus distimuluskan oleh pemerintah ini, harus dibantu gitu, didorong. Sehingga ayo kita cinta produksi Indonesia.
Ayo, ayo. Tapi jangan salah juga, cinta produksi Indonesia belinya di luar negeri. Nah, itu. Makanya begitu. Uang-uang larinya ke sana. Uang-uang orang tertentu kita juga di luar negeri, di luar negeri. Bukan untuk membangun bangsanya. Nah, belinya juga di sini, dan belinya di luar negeri, Singapura belinya. Ayo balikkan uang-uang yang ada di luar negeri itu ke Indonesia. Kita bangun bangsa ini. Ini apa namanya? Optimisme, ya, kembali ke optimisme. Iya, ini. Betul, betul. Sebetulnya kan banyak semua kita mau optimis, tapi iya. Pendukung untuk optimisme itu ada nggak gitu? Kalau Pak Sikin, saya juga pendapat saya gitu. Optimisme saya pikir kalau di masyarakat, di rakyat, di grassroots lah itu sudah sangat bekerja. Ya artinya sudah bekerja, benar-benar bekerja gitu. Yang belum ini kan kalau menurut saya kurangnya dukungan dari pemerintah ya. Kita harus sadari juga lah bahwa memang pemerintah sudah banyak berbuat, tapi banyak hal-hal juga banyak yang belum dilakukan. Seperti masalah koordinasi. Menarik Pak Sikin mengenai optimisme. Kemudian saya sebetulnya mau lihat ancaman yang banyak disuarakan pemirsa, tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa TVMU, kembali ke acara IJF membincangkan seputar masalah ekonomi kita. Pak Sikin tadi terputus membangun optimisme tadi, Pak Sikin. Iya, iya. Seperti apa sih yang harus kita lakukan? Tadi Pak Alit sudah. Cuman ini ancaman kita akan mengalami seperti tahun 98. Gitu. Pak Alit gimana nih melihatnya? Ya, terima kasih. Saya sih, ya semua tentunya kita berharap kejadian apa yang terjadi di 98 tidak terjadi di saat sekarang ini ya. Walaupun rupiah melemah. Kalau dari sisi optimisme, saya lihat langkah-langkah apa yang dilakukan masyarakat, saya pikir sudah berbuat, sudah cukup banyak lah. Tinggal bagaimana pemerintah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, memberikan sikap optimisme dengan langkah-langkah dan kebijakan. Seperti sekarang kan orang suruh menanam ini pas panen tiba-tiba harga rendah. Seperti Pak Halid tadi bilang bahwa pentingnya data, koordinasi, sehingga masyarakat juga yang bekerja tidak dirugikan. Satu contoh kasus yang soal sekarang tomat, saya dari pemberitaan saya lihat ini kan mereka nanam modalnya 10 juta berbulan-bulan, ternyata dijual hanya 6 juta, 7 juta, artinya sudah bekerja rugi. Sekian bulan merugi. Ini kan yang salah di mana? Saya pikir kan harusnya pemerintah yang punya data, punya aparat itu harusnya bekerja maksimal untuk bagaimana masyarakat bisa diuntungkan sehingga bisa berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidupnya. Terkait dengan pertanyaan soal bagaimana kejadian di 98, saya pikir memang untuk di 98 bila dibandingkan dengan sekarang memang jauh ya. 98 ya, beda, itu ya. Kan dulu kalau walaupun kita dari segi potensi juga enggak ya. Iya, enggak. Kalau 98 kan kita waktu itu juga pernah, saya juga udah mulai meliput kan begitu kuatnya ekonomi kita kan, dibilang fundamental ekonomi kuat, dan memang itu ada pertumbuhan ekonomi kita kan waktu itu kan 6%, 7% bahkan macan hampir Asia, macan Asia waktu ya, itu. Hampir 8%, inflasi rendah, artinya kalangan pemodal itu sangat wajar sekali masuk ke Asia kan, ke negara berkembang. Indonesia salah satunya kan menjadi sasaran investor. Walaupun dulu ada beberapa ekonom sudah mengingatkan bahwa rupiah kena ini berbahaya, berbahaya. Saya sadar sekali waktu itu di tahun itu kan
acara-acara nih kalau dari sisi wartawan kan, sindikasi bank A, sindikasi bank B, uang itu masuk begitu banyak dolar tanpa terkendali kan. Pas terjadi krisis mulai dari Thailand kan yang mulai dari Juni merembet ke Asia, rupiah dari 2.300 dalam berapa periode setahun bisa jadi 14.000, akhirnya mengguncangkan ekonomi kita. Nah saya pikir kalau di saat ini dikaitkan dengan sekarang memang agak jauh ya, kondisinya berbeda lah. Kita punya pemerintahan baru yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat membangun optimisme baru. Artinya banyak yang harus dilakukan pemerintah untuk merealisasikan apa-apa yang sudah diharapkan oleh masyarakat. Saya pikir ya dengan berbagai kebijakan seperti terkait dengan rupiah ini kan, dolar ini kan pengaruhnya sangat besar ya. Apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini seperti bagaimana menumbuhkan perusahaan manufaktur kita sehingga kita tidak tergantung impor. Bagaimana meningkatkan produksi pertanian sehingga apa-apa yang selama ini impor bisa kita hindari. Jadi banyak yang, sebenarnya banyak PR-PR yang sudah mulai dikerjakan pemerintah seperti pembangunan bendungan, infrastruktur, tapi memang dengan melihat kondisi sekarang saya pikir pemerintah harus bekerja lebih keras lagi untuk bisa menggerakkan ekonomi di dalam negeri. Kalau Pak Mustofa, walaupun tadi sempat nanya ke Pak Alit ya, tapi dari kehidupan kemasyarakatan, apalagi ini kan Presiden Jokowi ngomong optimisme itu agak-agak apa namanya, suaranya agak nyaring gitu ya. Karena di forum ulama kan, di Munas, waktu membuka Munas MUI. Apa sih yang bisa dilakukan oleh umat gitu, termasuk oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti MUI gitu, untuk membangun optimisme. Sementara ada perkataan juga ketika Pak Jokowi bilang MUI dan ormas-ormas keagamaan lain adalah mitra. Sementara sebetulnya banyak keluhan juga nih sejak era Jokowi gitu, sebetulnya kemitraan itu mulai menuntut saja, tapi sebetulnya apa sih peran pemerintah terhadap ini? Memang apa namanya, ini sebuah fenomena aneh menurut saya karena anggaran ketua umum itu tidak turun dan itu diakui ketua umumnya Pak Samsudin mengatakan nggak ada anggaran itu. Kan lucu saat yang pertama itu, yang kedua sangat berat bagi MUI untuk mengelola umatnya yang ada ormas semuanya di situ karena apa, daya serangan dari luar ini luar biasa, teknologi MUI tidak memiliki. Misalnya Jokowi meminta Singapura untuk investasi ke Indonesia. Ini padahal permintaan G2G, tetapi kemudian Singapura membalas di media sosial melalui video, ditanyakan seluruh dunia, Anda itu negara 250 juta masyarakat sebesar itu meminta ke negara kami, cuma Anda sebagai negara kecil, itu ditanyakan seluruh dunia dan dilihat orang. Itu kan sebenarnya permintaan tulus, tetapi oleh Singapura kemudian dibalas seperti itu merendahkan sekali terhadap Indonesia, sehingga masyarakat menjadi tidak percaya, menjadi drop yang pertama. MUI bagaimana cara menganu umatnya ya, ini nggak bisa. Yang kedua, masyarakat umat Islam khususnya yang ada di bawah MUI itu rata-rata dia misalkan menjadi pekerja, menjadi apa ya, yang sebagian dipecat tadi yang awal saya bilang. Tapi di sisi lain pekerja Cina masuk ke Indonesia ribuan orang, dan ini fakta, ada yang sudah ditangkap secara ilegal dan secara terbuka transparan mereka menjadi pekerja pada sektor yang real sekali, ada di PLN, di PLTU dan sebagainya, mereka tidak malu-malu lagi. Jadi di satu sisi kita disuruh kerja dipecat, tapi mendatangkan karyawan pekerja dari luar negeri khususnya dari Cina, ini yang membuat sakit hati masyarakat. Apa MUI mampu ya mensosialisasikan, membangkitkan kemudian sosialisasi ke tempat yang seperti ini sangat kuat sekali ini. Ini kan sudah kebijakan politik, sudah kebijakan negara yang sangat sulit sekali untuk diubah. Ini kan ada program mendatangkan tenaga asing yang puluhan juta itu, yang tahun 2017. Ini sangat ngeri. Belum tuh 2017, kan udah datang. Ini sudah fakta. Ada yang ditangkap, ada yang... Selain itu juga, di Jakarta ini sudah siap hampir setiap hari ada penangkapan polisi terhadap warga asing yang ilegal. Dari mana mereka masuk? Dari mana mereka cara masuk ke Indonesia? Pakai paspor apa? Kan ini mengerikan bagi MUI. Kalau hanya kepada MUI saja susah. MUI itu sangat lemah sekali. Nggak punya anggaran dan sangat minim SDM. Pak Asikin gimana melihatnya nih Pak? Apa seruan, ya sebetulnya kan MUI kan merepresentasikan umat Islam. Umat Islam ini kan sebetulnya banyak akar rumput masyarakat bawah gitu. Ekonominya juga ekonomi kerakyatan lah sebetulnya. Mereka sebetulnya yang butuh bantuan gitu.
Saya melihat sih kalau sebagai sebuah seruan ya, artinya ya MUI bisa bekerja ya, masyarakat pun tentunya punya punya tokoh-tokoh yang bisa dianggap yang bisa diteladani lah ya, ya mungkin MUI pas lah ya untuk itu. Tapi kembali lagi saya lihat kan masyarakat juga sudah bekerja maksimal ya, tinggal bagaimana pemerintah mensinkronkan apa yang dimaui masyarakat untuk bisa menggerakkan masyarakat itu. Kembali lagi saya bilang, apa yang harus dilakukan pemerintah ya, kerja lebih keras lagi untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan melalui dengan stimulus, melalui dengan apa. Untuk industri misalnya berikanlah bebas pajak yang sekarang sudah mulai dilakukan nih kan. Untuk pertanian bagaimana memperbaiki irigasi sehingga apa-apa yang dibutuhkan masyarakat bisa terrealisasi sehingga mereka bisa bekerja, bisa mencari penghasilan, bisa ada optimisme itu. Kalau Pak Alit gimana? Ya saya kira rakyat memang butuh yang konkret ya. Konkret ya. Pembangunan yang konkret yang langsung menyentuh kepentingan mereka. Nah tentu mayoritas kita adalah Muslim dan tentu suara mereka ini luar biasa. Bagaimana itu bisa dipenuhi oleh pemerintah. Nah tentu memang dengan 250 juta penduduk kita, ada 17 ribu sekian pulau, ya kan? Dan sekarang kan fokus kepada perbatasan, termasuk juga membangun akses jalan ke pusat-pusat produksi, ya. Itu juga sudah mulai dilakukan. Saya kira ini kan start pembangunan infrastruktur yang kita harapkan membangun akses rakyat ini. Nah, tentu di dalam globalisasi sekarang ini, era global ini, termasuk adanya MEA, ya, masyarakat ekonomi ASEAN, di mana kebebasan bersaing, termasuk orang asing masuk kemari. Nah ini memang menurut saya sama dengan Mustafa, saya kira perlu ada proteksi. Kepada tidak sembarangan orang asing bekerja kemari, begitu loh. Ya, tidak sembarangan. Yang harus punya skill levelnya apa, ya. Sementara kita jangan hanya jadi buruh, kita harus jadi manager. We are as a manager kan gitu. Di negara kita sendiri, jangan jadi slavers. Nah itu yang harus dibangun semangatnya. Jadi semangat bangsa kita adalah bangsa manager minimal. Ya, nah tentu bagaimana menciptakan ini dengan anggaran hampir 2.000 triliun ya anggaran kita setahun ya, belum dari investor asingnya masuk kemari, ya. Seharusnya kita kan makmur ini, ya, bisa makmur ya. Nah kalau itu dikelola dengan baik dananya, ya jangan pemerintah juga ambigu di sini. Ambigu katanya pro rakyat, ternyata pro pengusaha juga gitu kan. Artinya oke okay, pengusaha yang mana? Nah artinya ada keberpihakan-keberpihakan yang terjadi yang memang mungkin tidak bisa dihindari juga karena itulah jadi cukong-cukongnya gitu ya, yang di dalam mengendalikan ekonomi ini. Mungkin ada pertanyaan satu Pak Alit, ini karena waktu juga nih, apa kita kira-kira mampu nggak kita melewati kondisi yang katanya September, Oktober ya, akhir tahun. Ini keterpurukan rupiah itu nanti menurut, ini optimismenya? Iya, iya memang. Saya Pak kira, Alit gimana optimisnya? Kalau saya melihat kita harus optimis ya. Sepakat ya bahwa kita optimis. Artinya optimisnya adalah di angka berapa kalau boleh nah, ini? Kita punya semangat 45. Kalau 98 itu adalah kejadian memang politik praktis ya. Saya anggap itu politik untuk menjatuhkan rezim yang lalu. Ya, kalau sekarang ini bedanya adalah karena memang ekonomi global memang seperti ini. Dan juga pemerintahan Jokowi ini menerima warisan gitu kira-kira. Nah, warisan ini kan tidak hanya diterima tapi diperbaiki. Ya kan? Diperbaiki. Nah, perbaikannya apa? Perbaikannya adalah bagaimana keberpihakan pemerintah kepada rakyat tadi. Artinya kita bisa melewati masa-masa kritis ini? Saya yakin kita akan bisa lewati ini ya dengan fundamental ekonomi yang kita miliki, dengan semangat tadi kerja-kerja-kerja ya. Bahwa kita ini bukan bangsa slavers, kita adalah manager. Maka saya yakin bahwa banyak anak muda sekarang kan kreatif kan. Okay. Industri kreatif kita muncul banyak satu, sekarang. Satu dua kata nih, seberapa optimis kita bisa melewati kondisi yang sekarang ini? Saya sangat, sangat optimis sekali optimis ya. Kalau pemerintah bisa melakukan kerja yang lebih maksimal. Karena kalau dari sisi rakyat seperti Pak Alit bilang bahwa sudah bekerja maksimal, tinggal bagaimana pemerintah ini memberikan
stimulus-stimulus sehingga menggerakkan ekonomi rakyat. Pak Mus. Ya, kita semua harus mengemakan optimisme ini kepada siapapun. Setidaknya kalau setiap orang berbicara kita optimis, akhirnya ini menjadi isu nasional. Semua, iya. Pemirsa TVMU, menarik perbincangan kita dan tadi semuanya menyatakan himbauan Presiden Jokowi di depan Majelis Ulama Indonesia tentang optimisme. Insya Allah optimisme itu memang terbangun, tapi tetap ada situasi yang harus didukung oleh pemerintah yang juga ya optimisme yang secara nyata ditunjukkan yang langsung berdampak kepada rakyat. Pemirsa, cukup sampai di sini acara kita kali ini bersama saya Usman Yatim dan Pak Alit. Terima kasih, Pak Asikin, Pak Mustafa. Dan kita kembali ke acara IJF dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.